jalan terus. Assalamualaikum teman-teman, ya jumpa lagi di vlog saya kali ini. Kali ini saya dalam perjalanan menuju ke pantai dalam suasana masih liburan di akhir lebaran. Oke, ikuti terus bagaimana suasana pantai yang akan saya kunjungi sambil menikmati suasana di sepanjang jalan menuju pantai. Golek untung iki terus piye? Proyek ngene iki duite ya, begini keadaan jalan menuju pantai yang akan saya tuju. Di jalan sudah agak rusak, banyak yang pecah-pecah. Jadi banyak kendaraan yang sedikit terhambat jalannya, jadi tidak bisa lancar karena memang jalan ada sedikit rusak. Dan mungkin pemerintah setempat belum sempat memperbaiki, jadi keadaannya seperti ini. Semoga saja jalan ini cepat diperbaiki dan para wisatawan yang akan berkunjung ke pantai sini ini jadi lebih nyaman dan lancar perjalanannya. Dan tentu saja itu akan menambah jumlah wisatawan dan dapat menumbuhkan perekonomian warga di sekitar pantai, karena di sana banyak sekali warga yang membuka usaha rumah makan. Jadi kalau pengunjung banyak, tentu dagangan mereka akan laku banyak juga, dan juga akan mengangkat perekonomian di wilayah pesisir pantai tersebut. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya dan menonton video saya, silakan like dan subscribe. Dan dengan dukungan dari teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih dan akan lebih berusaha membuat video-video yang lebih menarik, yang dapat memberikan informasi atau hiburan kepada teman-teman semua. Dan sekarang ini adalah perjalanan sudah menurun, artinya sudah hampir mencapai pantai. Dan di sini jalan sudah lebih parah rusaknya daripada yang di atas tadi, jadi harus berhati-hati karena tentu saja akan sedikit licin kalau tidak hati-hati. Dan untungnya hari ini cuaca cukup bagus, panas, jadi tidak terlalu berbahaya. Kalau hujan mungkin lebih berbahaya lagi karena tentu saja akan bertambah licin. Jadi perlu konsentrasi yang tinggi dalam melewati jalan yang kondisinya rusak dan menurun seperti ini. Baiklah teman-teman, ikuti terus perjalanan saya dan nanti akan ada sesuatu yang menakjubkan, tentunya pemandangan yang sangat indah di pantai yang sudah saya tuju saat ini. Motor bane elek lah, selip-selip. Ini ban buri merakat juga yang ngetril-ngetril.
Aruan baru dan resik kuwi. Ora enak lebu-lebune, mari cor. Klikil-klikil tok kuwi. Ini rada api. Paling anu bareng CLS sok dadi baru kene diapi pisan. Kok proyek ini barang mestine. Mbok kene ini tapi nggih endi ra paham. Nyatu yo medun kok kaya lurut ngene. Sempit iki. Ibu elo kan mundur. Masa kepijat. Iki apa mbayar iki? Rp20.000 Mas. Dan untuk memasuki kawasan pantai ini, karena ini masih dalam liburan hari raya, kita harus membayar sebesar Rp20.000 untuk satu motor untuk dua orang. Jadi per orang Rp10.000. Kalau hari biasa, bukan hari libur, terkadang ada yang membayar, kadang ada yang tidak. Jadi petugas itu masuk kadang ada, kadang tidak kalau di hari biasa. Berarti lalu nih. Tapi ki utuh dalan ojo kuwi. Endi ya jalure iki yo? Ruwono iki. Kene iki berarti. Sepi ora sih sepi. Tulisannya hilang ya. Berenang ya panasnya kayak mana? Gosong dia.
Eh? Gulak sing panas ya. Wah, oh, ndak apa-apa panas. Ya oke. Okay. Apa rono? Wongko mangan ing kono kok. Ini jalan-jalan dengan keluarga di Pantai Sine. Nah, ini Pantai Sine. Karena sudah selepas habis lebaran enggak sepi. Enggak rame kayak biasanya. Pantai Sine. Anak kecil main domba ini. Mas hati-hati, rasa nengah. Ning pinggir ya. Ning pinggir ya, aja nengah-nengah. Hmm? Rapopo mandi kono, tapi aja nengah-nengah. Dan dia kayak melaku. Eh? Kayak melaku mundur. Wah, itu adalah tebing-tebingnya dipotong. Proses pembangunan jalur lintas selatan JLS. Kono kah? Hei. Hei. Ayo kono lho. Ngantuk laku kono. Melayu lihat pinggir. Duh, les kalau nopo. Kono enek sungai ini kono. Enek sungai ini. Ya. Anginnya seger. Sore hari jadi enggak panas, sejuk. Kalau pagi menjelang siang masih panas. Paling enak ke sini tuh sehabis tengah hari. Jadi udaranya tidak terlalu panas. Ya, kono ndak ceru ya. Yo, tak didoi kan. Ora. Kene lho, kene.